Jumlah rumah warga rusak parah akibat diguncang gempa, beberapa di antaranya bahkan rata dengan tanah. Guncangan gempa yang terasa sangat kuat sempat membuat warga panik berhamburan keluar rumah dan menyelamatkan diri. Warga pun bergotong royong membersihkan puing bangunan yang roboh. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan bagi yang terdampak gempa. Subuh. Ini gempa di keluarga ini Sumarno, ada yang termasuk Kampung Baru, terdeteksi 7 rumah. Yang barusan terdeteksi 7 rumah. Jadi gempa ini minimal kerugian ratusan juta rupiah lah kalau 7 rumah yang terdeteksi. Untuk kerusakan sendiri, Pak? Ya, kalau parah enggak maksudnya, tapi kan rata-rata ini batu bata yang dari kamar semua roboh, ya kebanyakan roboh. Dari bangunan yang bangunannya termasuk bangunan semi permanen yang rata-rata ini yang kena dampak dari gempa ini.